Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di vlog saya. Bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan ditekan tombol subscribe dan lonceng ke atas agar dapat mengikuti video-video terupdate dari saya, yaitu video seputar mobil bekas yang berkualitas yang ada di Kota Medan. Langsung saja, kali ini kita akan menjual satu unit Suzuki Carry Futura 1,5. Ini yang tipe DRV ya, Deluxe Deluxe Rail Van. Kalau GRV Grand Rail Van. Yang ini tipe menengahnya nih. Tipe menengahnya. Kalau yang GRV dia sudah double blower, kalau ini belum. Tahun 2013. Sangat mudah sekali nih. Mobil niaga yang diperuntukkan untuk niaga, bisa untuk juga keluarga. Usianya baru 7 tahun, itu tergolong sangat muda ya. Dengan kondisi seperti ini ya, headlamp depannya bisa kita lihat antara bening sama menguning. Kalau kuningnya belum parah ya, tapi masih terlihat bening. Masih kaleng depan ya, masih kaleng. Untuk Futura ini, mobil-mobil dulu ini dia bumper depannya masih kaleng ya, besi, bukan fiber. Untuk pajak bulan 11, platnya 2024. Dari sisi samping ini kita lihat kelengkapannya, masih ada stiker aslinya, sama body moldingnya juga nih, body molding pelindung untuk kalau misalnya buka pintu tidak menyenggol mobil lain. Ini pelindungnya. Masih mentah sekali nih. Untuk seri dia M ya, M Deli Serdang. Deli Serdang atau Serge ya, pokoknya dia di luar Kota Medan ya. Kondisi ban, wah, ban masih tebal ini, sekitar 80%. Velgnya ini kaleng sendiri nih. Ini berarti velg serep ini. Bukan serep. Nah, yang ini dia velgnya asli Suzuki nih ya. Velg racing alloy dia nih. Velg alloynya. Ban pun juga nih sekitar 90%. Kita lihat interiornya. Kalau di atas 2010 ya, 2010 apa 2005, tolong koreksi kalau salah. Dia untuk door trimnya sudah model gini ya, enggak polosan lagi yang model-model Blue Drew. Kita lihat odometernya 71.857, mobil di usia 7 tahun, odometernya 71.000, itu tergolong irit karena hitungannya 1 tahun itu kalau mobil yang jarang jalan, mobil mingguan kita bilang, untuk undangan atau untuk keluarga itu setahunnya 10.000. nah, ini nyala tapi kita belum start. Kita start dulu mesinnya ya. RPM-nya mati. Sini sudah ada AC, kita coba hidupi, kita nyalakan. Dingin. Wah, dingin ini.
Tapi suara fan-nya, dinamo fan-nya agak sedikit berisik. Tapi enggak masalah. Sudah 5 speed-nya. Ya carry di bawah ini pun yang Adi Putra sudah 5 speed rata-rata. Kita lihat interior dalam ini, joknya nih yang bersih sekali nih, belum dilapis ya, belum dibalut. Masih warna bludru. Mirror keduanya. Yang membedakan DRV sama GRV tadi nih, selain AC double blower, ya kan? Jok belakangnya ini 3 baris atau hadap ke depan semua. Nah, kalau deluxe dia ini baris kedua masih hadap ke depan, baris ketiganya dia hadap-hadapan. Oke. Ini head unitnya nyala ya. Terus kita nyalakan nanti. Laci utuh. Untuk dashboard dia masih, materialnya masih plastik ya. Masih plastik. Handbrake-nya di samping dengkul. Sini ada tempat penyimpanan terbuka. Wah, saya dingin ini. Saya tutup kaca nih semua nih. Tutup kaca semua, AC dingin. Tapi dia masih engkol ya. Masih engkol alias power by hand, bukan power window. Untuk dalamnya lumayan rapi bersih, karpet-karpet, langit-langit. Suara mesinnya pun halus. Sudah ada tambahan peredam mesin ya. Jadi jangan sangsi kalau kepanasan. Ini baris tengahnya ya. Belum dilapis juga joknya. Masih bersih. Ada tempat penyimpanan terbuka. Handbrake. Lampu kabin yang sudah mati. Lampu kabin murah ya. Rp5.000. Karpet, alas dasar rapi, baru, tidak ada sobek. Ada asbak ya. Ini untuk kaca pinggir, kaca tengah sebelah kiri bisa dibuka. Kalau yang sana, kalau yang sebelah kanannya model kupu-kupu. Ini yang saya bilang, kalau model deluxe dia jok belakangnya dengkul-dengkulan nih, ada padapat atau face to face. Tapi kalau grand rear fan atau GRV dia sudah 3 baris hadap ke depan dan ada double blower-nya di pilar B. Sekali lagi kita lihat interior dalamnya. Ini kelengkapannya tuh ya. Ada segitiga kunci roda, dongkraknya di bagian mesin. Speaker sudah di door trim jadi tidak memakan tempat. Oke. Untuk yang mencari mobil Suzuki Carry Futura ini, kita
dijual di angka 75 juta nego karena tahun tinggi ya, tahun 2013. Unitnya ada di Gemilang Motor, Jalan Tritura, di depan Prim One School, Kota Medan. Untuk niaga, untuk keluarga, ini mobil oke. Suzuki Carry ini terkenal bandel ya, merek legendaris Carry. Oke, itu saja. Yang berminat atau yang mau tanya-tanya bisa dihubungi nomor di deskripsi bawah atau datang ke Gemilang Motor, Jalan Tritura di depan Prim One School atau di samping Kumon bimbingan belajar. Terima kasih. Oh, tunggu dulu, kita lihat dulu talang airnya. Karena ini yang penting ya, mobil-mobil yang masih pakai talang air ini yang penting ya. Hampir terlewat. Masih lempang. Aman? Sudah? Terima kasih sudah menonton.